Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan update proyek Double Track ya, melalui jendela komuter lain Bandung Raya nih. Tadinya mau backlight, tadi udah kosong di belakang, cuman sekarang bisa dilihat teman-teman. Ada dus. Imam Susirian tuh. Aduh, sini aja lah, biarin lah. Allahu Akbar. Nah di sini pas malam udah dipasang wesel baru teman-teman. Saya dapat infonya dari Pak Abi. Nah itu belum dipasang ya. Nah ini nih kurang jelas nih, harusnya backrest cuman ada dus. Tadi pas berdiri mau pindah udah ada dus, tadi nggak ada ya. Stasiun Kiara Condong. Ada lokal lagi. Alhamdulillah teman-teman, itu dus tisunya sudah diturunin ke bawah tuh, dipindahin sama OTC ya. Alhamdulillah jadi bisa bike ride. Nah ini kita mulai dari stasiun Kiara Condong. Bisa dilihat itu jalur 1 stasiun Kiara Condong sudah di upgrade teman-teman relnya ya, dan ada pembangunan juga tuh. Ini rel jalur 1 sudah upgrade, sudah bagus sekarang. Padatkan tanahnya, udah dikasih sirtu. Dulu masih tanah merah ya, sekarang sudah diuruk sama tanah baru atau sirtu ya. Dan pembangunan jembatan juga, ini BH berapa saya lupa lagi. Nah sudah beres itunya ya, pondasinya tinggal pasang rangka jembatannya teman-teman. Di sini sudah padat, tanahnya sudah ditinggikan, sudah dikasih sirtu ya. Ada juga yang belum dibangun jembatan di sini nih. Nah, itu belum ya. Masih di keruk tanahnya. Belum dibangun jembatan atau pondasi jembatan. Nah, di sini sudah mulai pemasangan rel, teman-teman. Cuman baru sedikit di sini ya. Ini baru tengahnya saja. Kesininya belum. Tapi di sini sudah padat tanahnya dan ada bantalan sama rel juga. Cuman belum ditabur atau ditebar balasnya ya. Ini belum ada perubahan lagi. Jembatan sudah dipasang. Ya, terhitung cepat.
cepat ya proyek double track tahap 2 di segmen Kiara Condong Gede Bage ini. Kalau dibandingkan sama segmen 2 Haur Pugur Cicalengka itu cepatan yang ini ya. Nah, di sini mulai ada pemasangan rel lagi, teman-teman. Sebelum jembatan yang besar, nah ini sudah dipasang rel. Tapi di jembatannya belum ya. Nah, di sini sampai ke stasiun Gede Bage ini udah dipasang rel. Bukan ke stasiun sih, ke overpass itu ya, jalan bypass, karena di sana itu ada perpindahan jalur atau switch over ya. Aku bisa dilihat di sini sudah panjang itu di jalan Saranten, belum dipasang ya karena bakal mengganggu lalu lintas kendaraan di sana ya. Mungkin itu menyusul. Nah, ini sampai ke kolong jembatannya sudah dipasang rel, teman-teman. Nah, sampai sini itu udah dipasang. Dan ini ujung rel barunya, teman-teman, nanti terhubung ke jalur yang sekarang kereta komuter lain dipakai. Nah, nanti yang di sebelah kiri itu tersambungnya ke jalur yang lama. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Ini di jalur yang sebelah kirinya itu sudah di-upgrade sudah lama ya. Sudah layak pakai, mungkin sudah dirapihkan juga. Dan dulu juga di sana disimpan gerbong datar ya. Nah, sekarang gerbong datarnya sudah enggak disimpan di sana. Ya, kita tunggu saja nanti saat pemindahan jalurnya atau switch overnya. Mudah-mudahan saya bisa mengabadikan. Ya, paling juga malam, cuman besoknya lah. Kita tunggu saja infonya ya, teman-teman. Ya, pokoknya pantau saja dari channel saya atau dari DJKA-nya ya. Ya, mungkin segitu saja video hari ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.